Inilah bayi pemilik nama unik, asal Desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bayi yang lahir pada 6 Januari 2019 lalu, kini tengah ramai diperbincangkan para warga karena panjangnya nama dan terdengar tidak umum di masyarakat. Anak kedua dari pasangan Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah ini memiliki nama sebanyak 19 kata, yaitu Rangga Madipa Sutra Jiwa Kordesega Akre Askala Mugal Ilkhanat Akbar Sahara Pitarik Ziyad Saifuddin Kutus Kosala Suratalenta. Lalu bagaimana dengan pengisian nama si bayi mungil ini nantinya dalam kolom identitas diri jika sudah beranjak dewasa? Arif Akbar, orang tua bayi berharap semoga nama buah hatinya itu kelak tidak menjadi masalah dalam proses administrasi, baik di kolom ujian sekolah maupun pada identitas kartu tanda penduduk KTP serta tanda identitas lainnya. Pria 29 tahun ini berharap dengan nama anaknya yang sangat panjang itu bisa membuat nalar anaknya juga panjang demi cita-cita dan masa depan anaknya. Nama anaknya itu terinspirasi dari nama-nama kota dalam sejarah Islam di Timur Tengah, seperti Kordosega misalnya, diambil dari kepanjangan kota Cordova, Sevilla, dan Granada. Ya, harapan kami, harapan Pak Pohnya, mungkin harapan saya sebagai orang tua, nama anak saya ini bisa lah untuk anak ini menjadi mungkin bisa bernalar panjang mas, ya, mempunyai pola pikir yang panjang seperti namanya itu mas. Bayi dengan nama panjang sebelumnya juga ada di Jogja pada tahun 2017 lalu, namun panjangnya hanya 17 kata. Husni Mubarok, CTV.